Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap para orang tua, para bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Ziyadatul Fadilah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia rahmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, kita masih dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam kita mengikuti acara rutinitas kita, yaitu taklim di malam-malam selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selama di bulan suci Ramadan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tak terasa malam hari ini kita sudah masuk pada malam yang ke-8. 7 hari puasa berarti dah ya. Malam ke-8 berarti lebaran kurang 7 hari. Iya. Program itu lebih dah. Udah nanya lebaran aja emang udah siap. Iya, Mak. Jual baru 6 hari. Kue aja belum ada. Kalau bikin kue sekarang pas lebaran bulat ya, halo kan. Buluk ya kalau nenek-nenek. Dodol buluk. Kalau yang garing-garing jadi alot. Hadirin jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita yang kemarin sampai di halaman 45. Atas 4 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabissanadil muttaswili lalimamil muhalifi rahimahullah ta'ala wa adhan minat ma'adihi wa barakat jamulunihi wa bikum bizarin ni ahli wa radiyallahu anna wa ankum wa qala radiyallahu an wa fi riwayatin. Masih tentang membahas hadis-hadis tentang fadilah-fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, man fathara shaiman fi syahri Ramadan, siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, min kasbin halali, yang didapat makanan itu dari usaha yang halal, bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, nipu dan lain sebagainya, sesuatu yang haram. Tapi ini dihasilkan dari sesuatu yang halal, hasil keringat dia sendiri. Kalau halnya seperti itu, sholat alaihil malaikatu, malaikat senantiasa bersolawat untuknya, memberikan, memintakan ampunan buat dia. Layalia Ramadhana kullaha, selama
malam-malam bulan suci Ramadan. Kullaha semuanya. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu malaikat mohon ampunan buat kita. Malaikat yang berselawat buat kita. Mohon ampun buat kita. Malaikat yang mohon ampun, ya pasti diampunin dosa. Amin. 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 Masyaallah. Maka jangan kulit. Bukan itu. Nah. Ada pejabat. Mana pejabat? Wa safahahu Jibril alaihi salam Lailatul Qadri, dan akan memberikan musafahahnya malaikat Jibril kepada orang yang memberikan berbuka puasa Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadri. Wa man safahahu Jibril alaihi salam, dan siapa yang di musafahakan oleh malaikat Jibril, yariku qalbuhu, maka akan lembut hatinya, wataksuru dumuhu, dan akan banyak mengeluarkan air mata. Hatinya lembut, enggak keras, mudah menerima nasihat. Kalau hati keras kan dia enggak mau menerima nasihat. Enggak pernah dibilangin banget. Iya, aku. Enggak. Maunya dia aja yang benar. Burung kayak lumul tuh. Burung kepala gua nih orang. Burung aja ya. Waru ya, dan diriwayatkan. Warwa dan meriwayatkan Salmatu bin Syubayb oleh Salmah bin Syubayb. Hadisnya Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Marfu'an, dengan hadis yang marfu. Lillahi Lillahi milik Allah. Fi kulli laylatin, fi kulli laylatin min layali syahri Ramadan. Pada setiap malam dari bulan, dari malam-malam bulan suci Ramadan. Indal iftari, ya benar ya. Indal iftari, ketika waktu iftar. Alfu alfi atiqin, ada 1 juta pembebasan minan nari, dari api neraka. Tiap malam Allah ngebebasin hambanya sebanyak 1 juta orang. Tiap malam tuh, selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Tiap malam Allah ngasih, apa kalau itu kalau di penjara namanya remisi ya? Ya, ngasih remisi ya, nggak tanggung-tanggung semalaman 1 juta, berarti 30 malam 30 juta orang. Iya, mana orang ini yang dikasih remisi ini bukannya orang yang udah pasti masuk surga, bukan. Yang dikasih remisi ini orang yang udah pasti masuk neraka. Umum. Tapi yang udah dijamin, bukannya dijamin, emang udah pasti masuk neraka. Akhirnya diselamatin. Ya. Ini sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ampe di bulan Ramadan kagak ampe diampunin dosanya, itu orang-orang yang benar celaka. Yang benar siap, yang benar-benar bangkrut.
tiap malam 1 juta ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala buat hambanya dari api neraka. Wa idza kana lailatul jumu'ah ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfa alfi atiqin. Apabila datang malam Jumat, ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfa alfi atiqin, Allah bebasin fi kulli sa'atin, tiap jamnya. Kalau tadi kan setiap hari, setiap malam tadinya ya. Kali ini setiap jamnya. Kalau malam Jumat dimulai jam 6 sejuta, jam 7 sejuta, ya sampai subuh. Tiap jam malam Jumat khusus, ya malam Jumat khusus, setiap jamnya Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfa alfi atiqin minan nari, dari neraka. Allah bebaskan dari neraka. Kulluhum qadis taujabanna. Semuanya itu yang dibebasin orang-orang yang udah wajib masuk neraka. Umat Nabi Muhammad yang udah ada catatannya masuk neraka nih. Ya, tapi dengan adanya bulan suci Ramadan, ya Allah kasih remisi, nggak jadi dia masuk neraka. Syaratnya gimana? Dia puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, qiyamul lail, jangan maksiat di bulan Ramadan. Gampang padahal ya masuk surga. Gampang dia masuk aja, gampang dia. Gampang mul. Fa idza kana akhiru lailatin minasy syahri, maka apabila datang akhir malam daripada bulan Ramadan, ataqa fi dzalikal yaum bi adadi ma ataqa min awwalis syahri ila akhirih. Kalau datang terakhir malam terakhir di bulan suci Ramadan, entah malam 29 atau malam 30, ya, malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membebaskan hamba-hambanya itu dari neraka bi adadi ma'ataqu min awwalis syahri ila akhiri, sebanyak bilangan Allah bebaskan dari mulai hari pertama sampai akhir Ramadan. Tadi kan hari pertama satu malam 1 juta, berarti 30 malam 30 juta, ditambah malam Jumatnya per jam. Ya, kali berapa jam setiap malam Jumat tuh? Ya, banyak dah, banyak. Kalau sampai kita enggak kebagian, bangetan. Kalau sampai enggak kebagian juga, bangetan. Itu celaka dah tuh orang ya. Kalau sampai enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir semua udah pada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, gimana? Kagak ya, tiap malam kita duduk di majelis yang mulia ini yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, yang insya Allah salah satu malam yang kita duduk di sini nih ngaji itu adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan itu datangnya, apa malam pertama, apa malam kedua, apa malam ketiga, dan seterusnya, kita nggak tahu. Kalau tiap malam kita nongkrong di sini nih, ngaji ngadepin kita, dengerin aja udah ya. Ilok itu kagak dapat malam lalu itu pada. Abuang. Jadi jangan milih-milih dah ya. Syaratnya jangan milih-milih dulu. Susah kalau milih-milih. Malam apa nih? Malam ganjil. Ya. Enggak taunya bukan malam ganjil turunnya. Kan ada tuh ya hitung-hitungan kalau puasa hari Rebo ya. Berarti malam Lailatul Qadarnya malam ke-25 itu ya. Iya ada hitung-hitungannya, itu ulama ya. Beliau dengan pengetahuan beliau ya sampai bisa berpendapat seperti itu. Yang lebih aman lagi dari mulai malam pertama sampai malam terakhir
kita isi malam-malam Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang mulai kita isi dengan pengajian seperti ini. Ini baik banget. Ahtaqanallahu ahtaqanallahu minan nar. Semoga Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-Nakhai, dan berkata Imam An-Nakhai, saumu yaumin min Ramadhana afdalu min alfi yaumin. Puasa satu hari di bulan suci Ramadan itu adalah lebih utama min alfi yaumin daripada dia puasa 1000 hari. Satu hari bandingannya 1000 hari di luar bulan suci Ramadan. Makanya kemarin hadisnya kita baca, satu hari itu yang kita buka tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, tidak cukup kita mengganti dengan 1000 hari. Ya, ini hadis menguatkan lagi ya, bandingannya satu hari puasa di bulan suci Ramadan bandingannya 1000 hari. Kuat puasa 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun? Setahun 350 ya? 3 tahun setengah. Ya, hampir 3 tahun ya. Iya, lebih. 3 tahun. Ya, kuat puasa 3 tahun berturut-turut itu. Sebulan aja udah ngerengek, udah nanya lebaran terus. Wa tasbihatun fihi, dan tasbih, membaca tasbih fihi di bulan Ramadan, afdalu min alfi tasbihatin, itu lebih utama dari 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kita baca itu satu di bulan Ramadan. Bandingannya kita baca 1000 kali, kita baca tasbih subhanallah 1000 kali di luar bulan suci Ramadan, ya lebih afdal satu di bulan suci Ramadan. Ini fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kagak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu gak diberikan keutamaan bulan suci Ramadan. Adanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa ngiri sama umat Nabi Muhammad. Sampai dia berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ngiri. Ngiri ada satu bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kerja dikit tapi ganjarannya besar. Kerjanya dikit, ganjarannya besar. Sama itu kayak cimur. Nah ini tadi puasa sehari, ganjarannya bagaikan puasa 1000 hari. Baca tasbih satu, yang ganjarannya bagaikan kita membaca tasbih 1000. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca itu tuh satu. Di bulan yang lain, selain bulan Ramadan, 1000 kita baca baru bisa menyamai satu. Apalagi di bulan Ramadan kita baca 1000, waduh, nggak kehitung pahala yang kita dapatkan, fadilah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Waraqatun fihi khairun min alfi raka'ah, dan satu rakaat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan khairun, lebih bagus min alfi raka'atin, daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Wa nafaqatu fihi mudha'afa, memberikan nafkah fihi di bulan Ramadan, mudha'afatun, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kan nafaqati fi sabilillahi, sama halnya seperti dia memberikan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waruya an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud annahu qol, bahwasanya beliau berkata, idza kana yaumul qiyamah
apabila datang hari kiamat, wa aradallahu bi 'abdin khairan, wa aradallahu bi 'abdin khairan, dan Allah menghendaki untuk hambanya itu khairan, kebaikan, aktahullahu kitabahu jahran, Allah akan berikan kitabnya, buku amal catatannya kepada hamba itu jahran, secara terang-terangan di hadapan jutaan manusia diberikan, ya, diberikan nih apa namanya buku catatan amal, orang-orang pada nyaksiin ini, ya, terang-terangan Allah memberikan kitabnya kepada hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada hamba itu yang diberikan kitab secara terang-terangan, iqra sirra, kamu baca sendiri pelan-pelan, kata Allah. Iqra sirra, baca pelan-pelan. Tapi ngasihnya dipamerin itu sama jutaan miliaran orang, ya, kitabnya dipamerin, catatan amalnya, ya. Tapi begitu untuk dibacakan, seru pelan-pelan aja, agar yang lain gak kedengeran, agar orang lain gak mendengarkan keburukan-keburukan yang ada di catatan amal amalnya dia. Iqra sirran, baca pelan-pelan secara sir, hatta la yafdahu baina khalqihi, sehingga tidak terbongkar baina khalqihi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain enggak tahu. Rahasia. Padahal waktu ngasihnya terang-terangan. Tapi begitu mau dibacain, dia enggak tahu yang lain. Fayaqra'u kitabahu sirran, kemudian dia membaca kitabnya itu, catatan amalnya itu sirran, secara pelan-pelan. Dia doang dah yang dengar. Kayak kalau kita salat sir kan enggak bersuara. Ya, kalau salat sir itu bersuara, tapi yang dengar dia doang. Kalau jahar bersuara, dia dengar, yang lain juga dengar. Itu jahar. Ya, kalau sir dia doang. Tetap bersuara, tapi yang dengar dia doang. Ya, dia sendiri yang mendengar. Falam yasma'hu ahadun, maka tidaklah satu orang pun yang mendengar catatan amal keburukan orang itu. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, ilahana, wahai Tuhan kami, hadihi inayatun, hadihi inayatun, ini karunia, lam tusbak li ahadin minal usodi, yang tidak diberikan kepada satu orang pun dari umat-umat yang terdahulu, lam tusbak li ahadin minal usodi, yang telah berbuat maksiat. Waqad aw'adta min man asaka an tu'adzibahu, padahal engkau telah berjanji bahwa orang yang bermaksiat kepadamu akan engkau siksa. Wa tahriqahu binnar, dan engkau akan membakarnya dengan api, akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal janji Allah seperti itu. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan bulan suci Ramadan, akan ditutupi keaibannya, keburukannya ditutupi oleh Allah, kejelekannya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, kemudian ini kan malaikat protes nih. Ya, ya Allah, janjimu kan orang yang maksiat akan kau bakar, akan kau masukkan ke dalam neraka. Ya. Tapi kenapa ini malah engkau lindungi? Ya, engkau tutup-tutupi kaibannya. Engkau tutup-tutupi dosa, kejelekannya. Lalu fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, inni
ahraktuhu fid dunya. Sesungguhnya aku telah membakar dia fid dunya, di alam dunia, binaril ju'i wal atas, dengan api lapar dan haus. Ini untuk orang-orang yang puasa. Ya, fadilah ini dikasih, diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Gara-gara dia puasa, aman. Ya, enggak jadi dibakar neraka. Padahal ini jatuhnya masuk neraka. Gara-gara dia puasa, akhirnya Allah lindungi dia. Ahraktuhu fid dunya binaril ju'i wal atas, fil harris syadid, di teriknya matahari yang sangat, fi syahri ramadana, di bulan suci Ramadan, fala ahriquhul yaum, matahari ini aku tidak akan membakar dia, bin miron, dengan api neraka. Gara-gara dia puasa, siang-siang dia rela nahan lapar, nahan aus, ya, di terik matahari, apalagi yang kerjanya di lapangan, ya, apa namanya itu, yang nyawa itu, ya, yang kerja bangunan. Seandainya dia tahan, dia puasa, ini jaminan ini, ya, orang-orang yang seperti itu, jaminan tidak akan dibakar oleh Allah di neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Waqad afautu anhu, sungguh aku telah maafkan dia, aku telah maafkan kesalahan-kesalahannya, wa ghafartu lahu, dan aku ampuni dosa-dosanya, ma salafa minad dzunubi, dosa-dosa yang telah lalu, wal isyani, dan kemaksiatan-kemaksiatannya, wa anal karimul mannan, dan aku, kata Allah, al karim, yang maha mulia, al-mannan, yang maha memberikan anugerah. Ya, ini kita udah baca nih, ya. Fadilah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis-hadisnya banyak. Sekalipun memang ini banyak hadis-hadis yang kayak dhaif gitu, ya. Tapi untuk lifadhal lil amal, enggak apa-apa. Untuk motivasi kita, semangat kita dalam beribadah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan minan. Itu kan banyak yang habis doa itu tuh. Tapi untuk lifadhal idul amal, ya, enggak jadi masalah, ya. Apalagi dai-dai itu, ya, itu modal itu, ya. Modal buat dia ngomong. Wahukia, dan dihikayatkan, anba di ahli ilm, dari sebagian ulama ahli ilmu, annahu qala, bahwasanya ba'du ahli ilmi berkata, kana indana rajul, adalah di sisi kami seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Ini ada cerita. Di tengah-tengah masyarakat ada seorang namanya Muhammad, kata sekelompok ahlu ilmi. Ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qata'an. Dia tidak pernah sholat kecuali, ya, begitu, kadang-kadang. Ya, entar sholat, entar enggak. Maghrib sholat, isya kagak. Subuh sholat, dihor kagak. Ya, kadang-kadang sholat. Bolong-bolong sholat. Tapi faida dakhala syahr Ramadan, apabila dia telah masuk bulan suci Ramadan. Faida dakhala syahr Ramadan, apabila telah masuk bulan suci Ramadan. Zayyana nafsahu bisyabil fakhir. Dia hiasi pakaiannya dengan pakaian-pakaian keagungan buat dirinya, pakaian-pakaian kebanggaan dia, pakaian yang mahal, yang baru, yang cakep, yang dia suka banget. Dia pakai itu selama bulan suci Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Saking girangnya semua baju-baju koleksi dia yang termahal dikeluarin buat sholat terawih. Wah, cuci gudang kayaknya nih. Cuci gudang. Bagi ini. Ini udah lama gak cuci gudang ya. Betul. Tapi dulu bisa. Iya. Ada yang siap nada katanya. Ya, zayyana nafsahu bisiyabil fakhirah watibi dan wangi-wangian. Pokoknya super still dah ya, setiap bulan Ramadan tiba ya, dia beda sama hari biasanya. Biasanya kumel, begitu Ramadan dia langsung mandi pakai wangi-wangian, bajunya yang termahal semua dikeluarin, biasanya dibungkus tuh dikeluarin buat sholat terawih. Wayasumu wayusalli. Ya. Begitu bulan Ramadan datang dia puasa. Wayusalli, salatnya getol. Ya. Bulan Ramadan doang nih dia salatnya. Kalau bulan-bulan lain dia salatnya banyak bolongnya. Celak cepol. Begitu bulan Ramadan datang getol banget. Tarawih enggak ketinggalan. Jangankan salat wajib, ya salat tarawihnya enggak ketinggalan. Mul menyari THR dia. Bahkan wayak di mafatahu, dia qadha sholat-sholat yang bulan-bulan lain dia tinggal itu. Berarti dia ingat itu qadha. Wayak di mafatahu, dia qadha sholat yang dia tinggal di bulan suci Ramadan. Faqultu lahu fi dzalika, maka aku si alu ilmi ini berkata kepada rajul itu, si Muhammad itu, fi dzalika, tentang halnya yang demikian itu. Ya, begitu datang bulan suci Ramadan, kenapa lu sampai kayak begini banget? Ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan istimewa. Bekasin. Kayak orang mau Bekasin. Iya. Kayak orang mau Bekasin ini. Serba salah. Pakola, terus si rajul itu menjawab, hadza syahrut taubah, ini bulan taubat. Taubat. Bulan taubat. Tapi begitu Ramadan nih, taubatnya taubat nasuha berarti dia. Walaupun tadi setelah Ramadan kelar. Ya. Ya. Brengsek lagi datu dia. Aneh. Tapi ini dia ternyata wafatnya husnul khotimah karena Ameh. Wafatnya di bulan suci Ramadan. Hadza syahrut taubah, ini bulan taubat. Bulannya Allah ngampunin hambanya. Tadi udah kita baca. Bulannya Allah lagi ngasih diskon, ngasih bonus besar-besaran, ampunan untuk hambanya. Warrahmati, dan bulannya Allah memberikan begitu banyak rahmatnya. Wal barakati, dan berkahnya. Asallahu ayyatajawaza anni bifadli. Mudah-mudahan, kata si rajul ini, Allah memaafkan aku, mengampuni aku. Bifadlihi, dengan keutamaannya. Famata, kemudian wafatlah dia, si rajul itu. Matilah dia. Faro'aituhu fil manam, kata ahlul ilmi, aku lihat, aku mimpikan dia fil manam, di malam hari. Faqultulahu, kemudian faro'aituhu fil manam, kemudian aku mimpikan dia di malam hari. Faqultulahu, aku katakan kepada dia, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat untukmu wahai rajul. Qala, kemudian rajul itu berkata, ghafaroli li ajli hurmati syahri ramadhan, Allah telah mengampuniku sebab aku hormat dengan datangnya bulan suci ramadhan. Ghafarallahu lana walijamil muslimina, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa amin. Faslun fi ahkamis shaum, wallahu a'lam bishawab. Besok malam khotaman ya. Nggak ngaji dulu ya, khotaman. Kalau bisa khotaman tuh datang 30 orang ya. Setengah jam kan telat ke satu jis, berarti bisa 2 atau 3 kali khotam. Kalau yang datang 30, kalau yang datang 10 ya, kali juga ada alhamdulillah. Semakin banyak yang
kita baca semakin banyak fadilah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu huruf dibalas dengan berapa kali kebaikan? Bahkan sampai 700 kebaikan. Bahkan itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan, ya di bulan puasa, ya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu mikirin apa, Ci? Udah, Ci, gak usah mikirin, Ci. Terhingga kebaikan yang akan kita dapat. Selanjutnya, sesen tanya jawab. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Yang bukan nanya, enggak ada. Yang enggak biasa nanya sekarang. Ya. Nangir.